kisah-kisah inspiratif para ulama tabi'in yang telah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu di tahun 2021. Dan pertemuan terakhir kita sudah membahas biografi dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala selama 7 pertemuan. Ya, selama 7 pertemuan, yaitu 7 seri Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan ini dengan tujuan untuk mempelajari kehidupan mereka dan mengambil kebaikan dari kisah-kisah yang telah Allah jadikan sebagai ibrah, ya, bagi kita semuanya. Laqad kana fi qasasihim 'ibaratun liulil albab, dan sungguh pada kisah mereka terdapat ibrah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya. Maka kisah-kisah yang perlu antum pahami dan antum resapi adalah kisah-kisah yang sahih, bukan kisah-kisah yang batil, bukan hoax, ya, bukan kisah-kisah yang tidak ada asal usulnya, bukan berita-berita palsu, bukan. Akan tapi seorang mukmin hendaknya dia menyerap berita ataupun kisah yang inspiratif, yang baik, yang memberikan inspirasi kebaikan yang positif, ya, dari karangan orang-orang saleh, dari kalangan orang-orang saleh yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah iman dan Islam serta ilmu. Tidak cuma itu, tidak sekadar itu, bahkan mereka Allah berikan kemampuan untuk beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Oleh karena bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengenal orang-orang saleh, ketika kita mengenal orang-orang baik. Ya, bukan malah justru kita mengidolakan sosok-sosok yang nanti pada hari kiamat tidak memberikan syafaat, ya, tidak memberikan kebaikan kepada kita, justru akan menjadi musuh bagi kita semua, ya, na'udzubillah. Maka perlu hati-hati kepada siapa kita menjadikan sosok tersebut sebagai idola. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang akan bersama orang yang ia cintai. Apabila ia mengidolakan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia di akhirat akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita memilih siapa yang akan kita jadikan sebagai idola. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini, setelah kisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, kita akan mempelajari kisah seorang ulama tabi'in, yang mana ia merupakan seorang ulama yang disegani oleh Ibnu Umar, seorang ulama yang dikagumi oleh siapa? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma ajma'in. Ya, bahkan ia merupakan orang kepercayaan dari Abdul Malik bin Marwan. Ia adalah orang yang menghafal ribuan dan ratusan hadis tanpa menulis. Ia adalah orang yang apabila menghafal hadis, ia tidak suka apabila orang lain mengulangi ucapannya untuk dirinya. Dia suka kalau orang membacakan hadis kepadanya satu kali saja. Dia tidak suka dua kali, tiga kali. Ya, dia adalah rujukan kaum muslimin saat itu. Dia termasuk empat orang yang terkemuka di kalangan para ulama di zamannya, sezaman dengan Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Al-Imam Asy'abi Amir ibni Syarahil rahimahullahu ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimah dan rahimahkumullah, di malam hari ini kita akan belajar tentang biografi Al-Imam Asy'abi. Al-Imam Asy'abi rahimahullahu ta'ala. Kita sering mendengar nama beliau, kita pernah mendengar di kitab-kitab bagaimana beliau rahimahullahu ta'ala disebut namanya, karena beliau adalah seorang imam besar dengan pengikut yang banyak. Bahkan beliau termasuk gurunya para ulama. Ya. Beliau memiliki nama asli yaitu Amir bin Syarahil. Amir atau Amir bin Syarahil.
Beliau juga disebut dengan Ibnu Abdillah bin Syarahil. Ibnu Abdillah bin Syarahil bin Abdi Sya'bi bin Abdi Asy-Sya'bi Abu Amr Al-Kufi. Abu Amr Al-Kufi. Jadi beliau berasal dari Kufah dan beliau memiliki nama kunyah Abu Amr. Nama kunyahnya adalah Abu Amr. Dan nama masyhur beliau adalah Asy-Sya'bi. Kenapa? Karena beliau berasal dari keturunan Sya'biyyin, yaitu kaum Sya'bi. Ya. Bahkan disebut dengan tuannya kaum Sya'biyyin adalah Amir Ibni Syarahil, ya beliau sendiri. Ya, maka beliau lebih dikenal dengan kalimat nama Asy-Sya'bi. Mungkin antum baru tahu ya bahwasan nama Al-Imam Sya'bi adalah Amir bin Syarahil. Ya, sama kayak nama-nama sahabat kan banyak sekali yang dikenal dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya. Abu Ubaidah bin Jarrah, nama aslinya siapa? Siapa nama aslinya? Amir bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah nama aslinya adalah Amir. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya siapa? Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Dan masih banyak sekali sahabat-sahabat yang mereka dikenal dengan nama kunyahnya. Justru terkadang kita tidak mengenal nama aslinya. Ya, gunanya adalah kita mengetahui sejarah mereka, sirah mereka untuk mengenal mereka. Adapun kelahiran Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, beliau dilahirkan, ada pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan 6 tahun setelah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pendapat yang masyhur. Jadi karena dulu kan enggak ada akte kelahiran gitu loh. Jadi masih ada khilaf. Ini Al-Imam Asy-Sya'bi ini lahir tahun berapa? Tahun kapan? Ada yang mengatakan 21 Hijriah. Ada yang mengatakan 6 tahun setelah masa kekhalifahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu beliau berasal dari daerah bernama Jalula. Ibu beliau berasal dari daerah yang bernama Jalula. Dan Jalula ini adalah sebuah nama desa di wilayah Persia. Persia itu saat itu mencakup nama negara Irak dan Iran. Di antara kekuasaan Persia itu adalah Irak dan Iran. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan ini atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang menggali apa? Menggali khandak parit. Tiba-tiba ada batu besar, kemudian tidak ada sahabat yang mampu untuk memecah batu tersebut. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini menjumpai sebuah batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh beberapa orang sahabat sekaligus. Karena besar sekali batunya. Jadi sahabat yang keker-keker yang perang pun tidak mampu untuk apa? Menghancurkan satu batu itu. Maka kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam turun tangan, dan ini ketawaduan beliau ikut bersama sahabat untuk memecah batu. Maka beliau sendiri alaihi salatu wassalam beliau sendiri yang memecah batu itu dengan 3 kali pukulan. Pukulan pertama keluarlah cahaya yang besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan dari cahaya itu kekuasaan Romawi yang kalian pasti akan menguasainya insyaallah. Kemudian pukulan kedua, baru setelah itu terlihatlah, nampaklah Persia. Apa kata Nabi? Itu adalah istana putih Persia dan suatu saat kalian pasti akan menguasainya insyaallah. Nah, benar. Hingga pada zamannya
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bawah panglima perangnya bernama siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, karena pada zamannya Abu Bakar panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Ya, pada saat itu, pada saat terjadi peperangan itu, perang besar, Khalid bin Walid lagi menjadi panglima. Kemudian di Madinah itu sedang terjadi pergantian khalifah dari Abu Bakar ke Umar. Karena Abu Bakar sudah wafat dan saat itu kaum muslim lagi berperang menghadapi orang Romawi. Maka salah satu langkah Umar adalah memecat Khalid bin Walid. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu bergantung kepada Khalid. Jadi mereka sampai mengatakan begini, sudahlah, pokoknya kalau kita perang panglimanya Khalid pasti menang. Jadi kayak mengkultuskan siapa? Khalid bin Walid. Era Umar takut apabila kaum muslimin melakukan kesyirikan kepada Allah dengan mengkultuskan berlebihan siapa? Khalid bin Walid. Dipecatlah Khalid bin Walid, dikirimlah surat, ya, agar supaya digantikan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah sementara. Kemudian setelah itu diberikan tampuk panglima kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, baru setelah itu, setelah Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi panglima sementara, diangkat Sa'ad bin Abi Waqqas pada peperangan Qadisiyah melawan Persia, menanglah kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang suatu masa kalian menguasai Persia sampai kalian sampai Suraqah bisa memakai pakaian kebesaran dari Kisra Persia. Jadi baju kebesaran Kisra Persia akan dipakai oleh siapa? Suraqah. Ya. Kemudian tibalah waktunya ketika Persia itu sudah mulai dihancurkan oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Umar bin Khattab, termasuk diantaranya adalah keberhasilan di zaman Umar adalah penaklukan kembalinya ke tangan kaum muslimin Masjidil Aqsa atau Palestina dibebaskan kembali oleh kaum muslimin. Bahkan saat itu pendetanya Yahudi menyerahkan kuncinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hancurlah Persia. Sampai-sampai Kisra-nya pun dilepas bajunya, saking apanya? Saking hancurnya. Ini panjang, kalau mau cerita tentang Persia ini panjang. Nah, kemudian sudah ditawanlah Kisra-nya, kemudian dibunuh. Dan putri dari Kisra tersebut dijadikan tawanan serta budak. Budak tawanan, menjadi budak tawanan. Yang awalnya dia adalah putri raja, putri Kisra menjadi tawanan. Tawanan kaum muslimin. Maka menanglah kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah mulailah Islam menyebar di daerah Persia. Ya, kemudian di desa-desa yang ada di daerah Persia sana banyak kaum muslimin yang mulai berdatangan masuk Islam. Orang-orang kafir yang saat itu masih kafir berdatangan masuk Islam, sehingga Persia pun menjadi daerah yang saat itu menjadi daerah yang subur dengan agama Islam. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimin rahimakumullah, salah satu desa tersebut bernama Jalula yang saat ini berada di wilayah Irak dengan nama As-Sa'idiyah. Jadi dulu ada Irak sama Iran menjadi satu, ya. Dan itu disebut dengan kekuasaan Persia. Sama seperti Jaziratul Arab, Syam. Syam itu bukan cuma satu negara ya, kalau sekarang enggak ada negara Syam itu. Syam itu mencakup Yordan, mencakup segala macam, berbagai macam negara kalau sekarang. Dan dulu ikhwan, Kufah, Syam itu bukan negara, provinsi. Mesir itu bukan negara dulu di zaman Umar bin Khattab. Zaman Khulafaur Rasyidin, Mesir seperti itu provinsi. Bahkan gubernurnya kan Amr bin As. Jadi bukan khalifah utama, bukan. Dia gubernurnya. Jadi Mesir sebesar Mesir itu
adalah provinsi, bukan negara. Baru kemudian beberapa puluh tahun kemudian menjadilah negara. Khonifuddin rahimin rahmatkumullah, dari desa itulah, atau dari seorang ibu yang berasal dari desa itulah, lahirlah seorang ulama bernama Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Adapun ciri-ciri fisik beliau, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala memiliki ciri-ciri fisik yang tidak banyak para ulama menjelaskannya. Di antaranya adalah beliau ini berperawakan kecil. Jadi badannya itu kecil, kemudian kurus. Ya. Dan beliau dilahirkan sebagai bayi kembar. Beliau lahir kembar. Ya, tapi badannya kecil, kemudian kurus. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan, sungguhnya aku seperti halnya terdesak dalam rahim. Artinya apa? Badannya kecil, seperti itu. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat hamba itu dari badan. Tidak melihat dari apa? Penampilan. Tidak melihat dari apa? Kedudukan. Tidak melihat dari zahir. Yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat adalah bagaimana agama seseorang, yang nanti tercermin pada zahirnya. Ya, pasti akan tercermin pada zahirnya. Maka sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu adalah orang yang kecil. Orangnya kecil, sangat kecil. Ya, kecil Abdullah bin Mas'ud daripada kaumnya saat itu. Akan tapi beliau adalah orang yang utama dalam masalah ilmu daripada sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan ulamanya sahabat. Begitu pula dengan Asy-Sya'bi. Ya, sekalipun dia perawakannya kecil, akan tapi ia adalah orang yang memiliki kedudukan mulia di kaumnya, dan beliau juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi para khalifah. Kemudian beliau juga mewarnai jenggotnya dengan warna merah. Dan ini apabila jenggot itu beruban atau rambut itu beruban, maka diperbolehkan untuk menggunakan semir rambut, akan tapi jangan sampai menggunakan warna hitam, ini terlarang. Ustaz, kalau santri menggunakan semir rambut gimana Ustaz? Tinggal kembali kepada uruf, pantas atau tidak pantas. Tanpa sebab antum enggak ubanan, enggak apa, contohnya pakai semir rambut buat gaya-gayaan, dipirangin rambutnya kayak orang barat. Ya ikhwan, orang barat memang dari sononya pirang begitu. Tahu kan maksudnya? Ya memang pirang begitu. Jadi antara wajah, face sama rambut sinkron. Gitu loh. Hidung sinkron ikhwan. Jadi memang pantasnya begitu gitu. Lah kalau antum, kita yang bukan bangsanya kemudian meniru gaya-gaya mereka hanya untuk banyak gaya contohnya, ini tercela sekali. Ya, terangan rambutnya jadinya. Iya kan? Iya. Nah ini dia orang barat mancung sekali, kita mancung tertunda. Iya kan? Mancungnya kita tertunda. Maka sepertinya kurang pas gitu loh. Wis, pokoknya Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul kan? Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Ya sudah. Nikmati aja hidupmu sudah. Enggak usah sih banyak gaya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan wanita? Nah, wanita menggunakan semir rambut, ya, seperti halnya semir rambut seperti itu, dia tetap tidak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahramnya. Ya, para ulama mengatakan diperbolehkan wanita diberikan uzur hanya untuk berhias di hadapan suaminya. Nah, seperti itu. Ya, ini khususan untuk wanita yang sudah bersuami. Adapun yang belum bersuami, wallahu a'lam bisawab. Ya, karena hukum asal semir rambut itu memang boleh dalam syariat, hukum masalah mubah-mubah saja, kembali kepada uruf masyarakat seperti apa. Jadi kalau uruf masyarakat menganggap bahwasanya anak sekolah semiran rambut santri atau santriwati semiran rambut itu kurang layak, ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, seperti itu.
Karena orang masyarakat kita begitu. Antum lihat anak-anak SMA itu, kalau liburan tok banyak gaya, rambutnya disemir segala macam, ya kan, dipotong segala macam. Nanti giliran mau sekolah baru disemir hitam lagi. Iya kan? Iya. Dulu ada ikhwan santri semiran. Tanya, kenapa antum semiran? Lu kan mubah. Bukan masalah mubah. Anak cukur rambutmu pun mubah. Ayo mau pakai hukum mubah, ayo sini. Sini kepalamu, tak cukur. Ya kan? Iya. Kadang orang tahu hukum bukannya malah semakin siqoh dalam masalah hukum, malah dibuat mainan hukum itu. Kalau buat mainan hukum, ayo ente tak buat mainan sekalian. Antum pakai semir di sini, dilarang sama pondok, nggak boleh. Kalau antum berdalil mubah, ya sudah, motong rambutmu itu mubah. Habis itu semir-semiran, bis kalau udah gundul, kulit kepala tuh semir. Terserah mau jadi logo merah putih, iya. Mau bintang Malaysia, iya. Mau bendera Australia, iya, terserah udah. Habis itu angkat kopermu dari sini, pindah ke stadion sono, jadi supporter sepak bola. Salah tempat anda. Nah, jadi seperti itu, Ihon. Para ulama memang menggunakan semir. Ya, semir rambut yang tujuan adalah untuk menyamarkan bagian dari ubannya. Semir putih ya. Atau mau disemir putih, kan ngapain semir putih? Nanti akan putih pada waktunya. Ya kan? Tapi itulah ciri khas dari Imam Syafi'i. Ketika beliau beruban, maka beliau mewarnai jenggotnya dengan warna merah. Begitu pula para ulama, Ikhwan, ya, mewarnai jenggotnya dengan warna merah atau dengan warna coklat, ya, tidak boleh menggunakan warna hitam. Lalu bagaimana dengan penggunaan sampo yang ada obat penghitam rambut, membuat rambut lebih hitam? Nah, ini terlepas dari khilaf para ulama, lebih baik untuk dihindari. Takutnya masuk pada larangan, betul kan? Wis enggak usah gampang-gampang antum. Ada itu sampo merek-merek tertentu yang apa ya? Ya memang dia membuat rambut itu lebih hitam gitu loh. Dan ya, kalau antum cek itu di tangan, dia memang menghitamkan. Ada obat hitamnya itu, yang lengket di tangan itu hitam. Coba tes aja di baju, nah hitam baju. Berarti ada obat penghitamnya. Maka ini lebih baik untuk dihindari. Paham ya? Jangan digunakan. Sampo-sampo yang lain silakan digunakan, yang penting jangan sampai ada pewarna hitamnya. Nah itu lebih baik dihindari. Ustaz, ada khilaf ulama, konsat berarti anak dihindari. Pemanita kosyubuhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka sungguh ia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Taib, khana fidin rahimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan sanjungan para ulama kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala? Al-Imam Az-Zuhri, ulama tabi'in juga, beliau mengatakan ulama itu ada empat. Sa'id bin Al-Musayyib di Madinah, ya, Asy-Sya'bi di Kufah, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri di Basrah, dan Makhul di Syam. Ada empat. Yang pertama adalah Sa'id bin Musayyib di Madinah, yang kedua adalah Sya'bi di Kufah, yang ketiga adalah Al-Hasan bin Hasan Al-Basri bin Abil Hasan Al-Basri, kemudian yang ada di Basrah, kemudian Makhul yang ada di Syam. Itu ada empat, kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Bahkan para ulama juga mengatakan Umar bin Khattab pada masanya adalah pemimpin bagi kaumnya. Setelah itu Abdullah bin Abbas sebagai pemimpin bagi kaumnya di masanya. Setelah Ibnu Abbas adalah Asy-Sya'bi pemimpin di kaumnya. Setelah Asy-Sya'bi barulah Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala. Jadi bagaimana sanjungan ulama kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala? Ya, bahkan mereka mengatakan
kalau ada hadis dari Al-Imam Syafi'i itu terima aja. Karena hadisnya dia itu bakal bisa dipertanggungjawabkan. Dia kalau menghafalkan hadis itu seolah-olah seperti halnya sahabat itu masih hidup. Saking apa ya? Saking cemerlangnya otaknya, saking jernihnya otaknya. Ya. Bahkan beliau juga disanjung dia memiliki ilmu yang sangat luas. Besar sekali cita-cita beliau. Beliau juga mengutamakan kebersamaan, komitmen beliau yang teguh, yang besar, terutama terhadap perjuangan Islam. Ya, beliau menjadi seorang ulama, tidak sekadar ulama. Ilmu beliau luas, cita-cita beliau yang sangat besar. Beliau suka bermusyawarah bersama kaum muslimin. Komitmen beliau itu yang besar, komitmen beliau yang teguh terhadap satu komitmen, itu yang membuat beliau sukses. Bahkan beliau dikatakan sebagai awsaqun nas, orang yang paling bisa dipercaya di zamannya. Siapa? Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan juga tentang beliau, Asy-Sya'bi mendengar hadis dari 48 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin coba, beliau mendengarkan hadis dari 48 sahabat Nabi. Dan hadis mursalnya yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i banyak yang sahih. Biasanya hadis mursal itu ikhwan hadis yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Karena hadis mursal termasuk bagian dari hadis apa? Hah, ayo yang belajar mursal hadis. Hadis mursal masuk kepada bagian hadis apa? Ayo cepetan. Mana nih halau Abu Bakar sama Umar? Hah? Mukote? Mukote bagian dari hadis apa? Mursal, mukote bagian dari hadis. Hadis apa? Wah, enggak murojaah antum. Lapor satu wajidin Nabi sini ni WA. Satu wajidi murid antum enggak tahu ditanya satu wajidi seperti harus ulangan besok. Siap-siap malam ini antum. Anak tak kong kali kong sama beliau ya. Tak janjian sama beliau supaya ulangan besok. Biarin sudah. Ya ikhwan, hadis mursal masuk bagian dari hadis apa? Mursal itu apa sih? Hadis yang terputus sanadnya pada bagian mursalun minhus sahabi yun saqat wa mufhamun ma fihi rawa rawin faqat wa mursalun minhu as-sahabi yusaqata. Mursal adalah hadis yang terputus pada bagian sahabat. Jadi sahabat di sini tidak disebutkan. Hadis mursal itu bisa menjadi hadis yang dhaif. Bisa masuk kategori hadis yang munqati'. Tergantung nanti kesiqohan tabi'innya. Apakah tabi'in ini siqoh banget seperti Imam Syafi'i, sekalipun mursal terkadang mursalnya kebanyakannya adalah sahih. Ini keren ini, hadis mursalnya saja sahih gitu loh. Apalagi hadis sahihnya. Kalau kita bawa berita mursal hewan, waduh. Udah pasti kadzab udah itu capnya. Tidak usah orang ini tidak kadzab sudah. Yang kalau hafalan aja lupa ditanya hadis mursal aja nggak tahu. Kemarin nggak tahu sekarang lupa besok apalagi alasannya. Ya kan? Iya. Beliau menghafalkan hadis tersebut. Beliau menghafalkan hadis tersebut semuanya. Masya Allah. Ya. Bahkan dikatakan tentang beliau, aku tidak pernah melihat orang lebih luas wawasannya dari semua wilayah, dari penduduk Kufah, Basrah, Hijaz yang lebih luas daripada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Sampai dibandingin dengan tiga wilayah besar, Kufah, Basrah, Hijaz, yang paling luas pengetahuannya adalah Al-Imam Asy-Sya'bi, terutama tentang ilmu hadis. Ya, bahkan lihat bagaimana kekuatan hafalannya, kecerdasannya, dan keluasan wawasannya. Ini tidak tahu, antum jangan kaget ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Aku tidak pernah menulis dalam kertas putih hingga saat ini.
Jangan ditiru. Wah, Anda kalau gitu bisa niru sunnahnya Imam Syafi'i, yaitu tidak menulis ketika pelajaran. Ya, enggak apa-apa kalau otakmu pinter. Ya. Jadi beliau tidak menulis hadis itu. Apa kata beliau? Dan tidak ada seorang pun yang berbicara tentang hadis denganku kecuali aku pasti menghafalnya. Jadi kalau ngomong hadis langsung dihafal. Ngomong hadis langsung dihafal. Lagi kita yang masih nyatet aja. Anda karir Ustaz Retan Sanian. Sudah? Diulangi lagi kedua kali Ustaz Afan karir satu marah. Kalau saya belum, saya ketinggalan juga ngelihat ya, dipantengin nih Ustaznya. Biar Ustaznya peka gitu kalau anak masih ketinggalan. Iya kan? Iya. Lagi kita loh, si proses nulis aja si lelet gitu ya. Wis gak usah macam-macam antum niru cerdas Allah. Wis dalika fadlullah yu'tihi ma yasha, ikhwan. Udah, itu keutamaan dari Allah, nugrah kepada orang-orang yang Allah berikan, yang Allah kehendaki. Sudah, Imam Syafi'i contohnya. Jadi beliau itu kalau Imam Syafi'i ya, baca di halaman kanan, apabila beliau baca halaman kanan maka beliau akan menutup halaman kiri. Apabila beliau baca di halaman kiri, beliau akan menutup di halaman kanan. Kenapa? Karena beliau takut kalau lagi baca kanan ngelirik ke kiri langsung ngafal. Jadi takut hafalan itu nyampur. Wah, keren gitu ya. Ya, gitu keren enggak? Keren Mas Syafi'i. Sekali baca langsung ngafal, sekali baca langsung ngafal. Kita baca yang kanan, nutup yang kiri. Biar apa coba? Biar enggak beban kalau hafalannya banyak. Betul kan? Iya. Nutup yang kiri biar enggak beban kalau hafalannya banyak. Ya Allah, banyak banget ya Allah, jangan buka kiri. Aduh, banyak banget ini lagi. Mana faedahnya banyak lagi Ustaz. Aduh, Ustaz enggak bisa kompromi nih. Apalagi sekarang yang ditinggal Ustaz Ali. Awalnya Ustaz mau safar. Berbunga-bunga syaitannya itu. Wah. Syaitannya berbunga-bunga itu. Oke, Ustaz enggak ada, enak. Nah, datanglah Ustaz dengan bawa dua kitab yang berbeda. Doanya tinggal fatawakkal 'alal azizir rahim. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya Allah, gimana sudah selesai tugas antum? Nah, belum. Halaqah terakhir nerjemahkan berapa halaman? 39 halaman. Ya, bagus. Memacu. Terus, yang kelas Umar berapa halaman yang diterjemahkan dari kitab? 31 halaman. Masya Allah, bagus. Ana harap setelah antum mendapatkan training seperti itu, ana harap antum tidak mendengar omelan ana tentang jeleknya terjemahanmu. Karena selama ini kan yang ana komentarin di kelas tentang apa? Jeleknya susunan terjemahannya. Mungkin dengan ini antum bahasanya lebih bagus kan gitu, susunan. Iya kan? Iya. Tuh kan ana bilang apa? Antum latihan nerjemahin hewan, latihan nerjemahin. Karena antum tidak melaksanakan perintah ana, akhirnya Allah paksakan antum saat ini dengan keadaan terjemahkan yang bagus. Tuh mungkin Allah ingin ngelihat usaha antum ya. Pertama, oh dulu ente enggak pernah nyicil-nyicil, sekarang direkap ae wis gitu. Wis leken itu. Nikmati sudah 39 halaman terjemahkan. Enggak apa-apa, Ikhwan. Ya, jangan pernah menyesal. Karena itu proses belajar kita. Loh, apa Ustaz dulu kayak gitu? Loh, iya. Wis sama senasib sudah. Enggak usah curhatan tuh. Ya, sama, kita belajar itu pun sama. Proses belajar sama sudah. Tugasnya sama. Jadi enggak ada cerita pondok kita ditinggal Ustaz lama itu senang, enggak ada. Dari dulu tuh enggak ada. Wih, Ustaz lama pergi satu minggu enggak ada. Justru kita ini udah takut terbayang-bayang gitu, apa itu kira-kira tugasnya. Makanya Ikhwan, antum sekarang bersyukur.
dapat tugas begitu tuh bersyukur. Kenapa? Untuk melatih. Ya, melatih supaya kita bisa menerjemahkan dengan cara yang baik. Nah, alhamdulillah sudah lumayan kan. Oleh karenanya jangan pernah menyesal dalam belajar, tetaplah bersabar. Memang proses belajar itu sulit, akan tapi akan nikmat ya ketika kita berusaha untuk menjalaninya. Nanti akan tiba waktunya, antum akan ibarat akan mengatakan, alhamdulillah ana dulu pernah menerjemahkan kitab ini. Ternyata sekarang berguna. Terutama yang di kelas Umar ini kan masalah tarbiyah dai, betul? Bekal-bekal dai itu. Ayo coba antum. Apa enggak bagus? Bagus sih, Umar. Supaya antum tuh tahu dakwah yang benar tuh kayak apa. Poin nomor 2. Poin nomor 1-nya apa? Poin nomor 1 apa yang antum terjemahin dari kelas Umar tadi? Apa? Poin nomor 1. Ya Allah, lupa dong. Harus menguasai ilmu. Yang kedua, tidak boleh apa? Belum masuk ya. Jadi enggak boleh. Ana sempat baca kutipannya, tidak boleh berdakwah di atas kejahilan. No, kayak kasus yang apa? Sesajen yang ada di Semeru di Tenang itu jahil itu. Jahil. Antum tendangin kayak gitu, Allahu Akbar. Ya Allah ya Rahman. Ya. Lah kalau itu punya agama lain, agama Hindu-Buddha, ya biar itu ibadah mereka, enggak usah diganggu. Betul kan? Iya. Maka kan dalam Islam itu enggak boleh kan mencela Tuhan mereka itu enggak boleh. Kenapa? Karena mereka bakal mencela balik. Antum kirain gagah-gagahan begitu dakwah? Enggak. Enggak kayak gitu, Iwan. Cara itu enggak hikmah dakwah hampir di syuting pula. Lah ini jahilnya nih. Kalau pengen eksis enggak kayak gitu caranya. Antum tawaf Ka'bah kebalik aja udah. Lainnya muter arah kiri begini, antum arah kanan. Lainnya berlawanan jarum jam kalau tawaf, antum searah jarum jam. Coba. Terkenal antum, sak dunia, wis. Pers akhirat kebawa amalanmu. Itu lehman, bukan kayak gitu dakwah itu. Enggak bagus. Enggak boleh seperti itu. Kalau antum mengatakan, ini kan perbuatan kesyirikan. Iya. Masalahnya kita ini punya ilmunya enggak dalam menangkal kesyirikan. Bukan dengan cara kejahilan. Doan turun suamu. Enggak begitu cara dakwah. Dakwah itu dengan cara hikmah. Ya, ajarkan ilmu dengan cara yang hikmah. Jangan buat orang lari. Basyiru wala yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Kemudian berikan kabar gembira, janganlah membuat mereka lari. Apa yang terjadi sekarang? Antum tahu yang sekarang terjadi apa? No, di daerah mana? Wah, ana enggak menyebut daerah lah. Di daerah tempat bencana juga akhirnya ada acara apa? Dekat tempat bencana ada acara 1000 tanggal 22 besok. Persembahan 1000 sesajen dan 1000 dupa di daerah dekat program acara lintas agama, lintas iman, lintas generasi, lintas masyarakat. Ayo antum mau gimana kalau sudah kayak gitu? Yang menjadi penyebab acara seperti, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama. Lihatlah bagaimana para asatidah yang sudah mendakwahkan tauhid, berusaha menyadarkan umat agar supaya dengan menjauhkan diri dari kesyirikan dan cara yang hikmah, akhirnya rusak gara-gara satu oknum. Memang ikhwan, jahil itu gratis, tapi jangan diborong. Gitu loh, paham gak sih antum? Mungkin kalimat ini terdengar kasar, tapi ya memang begitu. Jahil itu gak bayar, Iwan. Gratis. Kebodohan itu gratis, tapi jangan diborong, malu-malu. Yang malu bukan nanti sendiri, semua orang pun malu. Mengecam perbuatanmu. Ya?
tidak begitu cara berdakwah yang benar. Taib, kemudian lanjut lagi. Beliau rahimahullah ta'ala, Alim Syabi rahimahullah ta'ala mengatakan, selama 20 tahun, aku tidak pernah mendengar orang berbicara tentang hadis, kecuali aku sudah tahu lebih dulu daripada dirinya. Wah, mantep kalau begini, orang ngomong hadis, oh iya nanti tahu. Tapi dia tidak menyampaikan, oh, udah diemin aja intian, lu udah tahu hadisnya. Gak gitu, beliau gak sombong. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, aku pernah lupa tentang suatu ilmu yang apabila seseorang menghafal ilmu itu pasti dia akan menjadi orang yang paling pandai. Jadi beliau sempat lupa ilmu yang sebenarnya itu ilmu penting. Kalau seandainya orang itu hafal benar, maka dia akan menjadi orang yang paling pandai. Ini ketawaduan beliau. Ya. Maka inilah bagaimana kuatnya hafalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau juga mengatakan, aku tidak pernah meriwayatkan sesuatu tentang syair. Karena ahli hadis itu tidak akan banyak meriwayatkan syair. Syair kan kalau membuat syair untuk thalibul ilmi atau apa itu boleh. Tapi meriwayatkan banyak syair, mendendangkan syair itu perbuatan tercela, kurang bagus. Ya, apalagi bernyanyi. Ini kurang bagus ini. Bernyanyi justru enggak boleh. Maka aneh heran banget ada kori-kori yang melalui madrasah YouTubiah itu yang sangat-sangat tenar melalui madrasah YouTubiah yang digandrungi oleh para akhwat karena suaranya, ya kan? Itu kalau ditanya gimana tetap main musik lah. Kita anak muda yang pandai bergaul, jadi kita tetap main musik, kita tetap menghabiskan waktu bersama teman-teman nongkrong. Ya Allah ya Rahman, gak akan bersatu Al-Quran. Justru itu bukan cerminan seorang menghafal Al-Quran. Masa ente ngaji sambil pegang gitar? Kan gak mungkin kan. Ya, gimana kalau seperti ini? Maka ini tidak layak. Nah, beliau tidak meriwayatkan syair. Kenapa? Karena syair-syair itu melalaikan. Kata beliau mengatakan, meski begitu, jika kalian mau, aku akan perdengarkan syair kepada kalian selama 1 bulan dan aku tidak akan pernah mengulangi syair yang sama. Artinya apa? Beliau tuh banyak pandai dalam masalah bersyair, akan tapi beliau tidak mau meriwayatkan syair. Kenapa? Karena tercela tadi. Ya, dapat mengurangi muru'ah sebagai seorang thalibul ilmi. Ya, bernyanyi. Oke. Salah satu di antara musibah santri kalau udah liburan itu udah pegang HP segala macam tontonannya yang terkadang keceplosan sambil cuci nampan nyanyi dong. Ya Allah ya Rahman, entah keceplosan entah sadar entah gak sadar itu nyanyi, denger ana denger dari kantor habis makan kapan hari itu. Iya kedengeran nyanyi sen. Ya Allah ya Rahman. Itu memalukan nih Wan. Seperti itu tuh memalukan. Tidak boleh gitu loh. Ya. Antum bukan malah dihafal ya. Bukan marah muroja pelajaran pas liburan malah ngafalin lagu-lagu. Maka ini perbuatan tercela. Lihatlah para ulama terdahulu, ketika mereka sudah sibuk dan ilmu, mereka tidak akan merusak dengan perkara-perkara yang lainnya. Ya. Kemudian para ulama juga mengatakan, aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih tahu tentang fikih daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Aku tidak pernah melihat orang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah kecuali dari Asy-Syafi'i. Ya. Jadi ini sangat-sangat kagum sekali para ulama kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan masih banyak sekali sebenarnya bukti-buktinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, pada suatu ketika Ibnu Umar ini melewati Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Umar ini melihat Asy-Syafi'i ini sedang membaca kitab tentang fikih perang, fikih jihad. Maka Ibnu Umar mengatakan, aku pernah, sepertinya dia pernah ikut bersama kami. Atau mungkin dia bisa jadi dia lebih hafal daripada saya dalam masalah fikih jihad. Sampai digagumi sekali oleh siapa? Abdullah bin Umar. Maka beliau adalah termasuk sosok yang paling luas wawasannya
di antara kaum muslimin saat itu, dan beliau menjadi rujukan-rujukan kaum muslimin. Banyak sekali hukum-hukum yang beliau ajarkan, ya, yang beliau artinya yang beliau jawab dari permasalahan-permasalahan umat, terutama masalah-masalah fatwa. Beliau berfatwa dengan cara yang benar, dengan cara yang ikhlas, dengan cara berilmu, sehingga umat pun merasa lega dengan jawaban beliau. Sampai-sampai para ulama di zamannya, ikhwan, kalau dapat pertanyaan dan mereka masih yakin bisa menjumpai ilmu Syafi'i, pertanyaan itu dioper. Ente jangan datang ke Syafi'i. Datang ke sana. Suruh datang ke sana. Dioper-oper-oper gitu loh pertanyaannya. Sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini menunjukkan kecekohan beliau pertama, yang kedua kecerdasan beliau. Kemudian yang ketiga adalah luasnya wawasan beliau. Dan ini bagaimana melihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kesendiriannya beliau gunakan untuk ibadah, apabila tidak ibadah beliau gunakan untuk belajar dan belajar. Ya, wallahualam, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan beliau, biografi beliau di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.